Hai semuanya, berjumpa lagi dengan Ervika nih. Kali ini Ervika akan memberikan informasi mengenai ponsel terbaru milik Samsung, yaitu Samsung Galaxy A50 yang sebentar lagi akan resmi masuk Indonesia. Tapi sebelum itu, di subscribe dulu ya channel Ervika biar kamu gak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Setelah resmi merilis Samsung Galaxy M20, tidak lama lagi Samsung akan kembali merilis sebuah ponsel terbaru di Indonesia, yaitu Samsung Galaxy A50. Daya tarik utama yang ditawarkan HP ini ada di sektor kamera. Karena Samsung Galaxy A50 akan mengandalkan triple kamera beresolusi 25MP, 8MP, dan 5MP yang diklaim dapat memberikan hasil foto secara jernih dan sempurna. Dan berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkap yang ditawarkan Samsung Galaxy A50 di Indonesia. Samsung Galaxy A50 menggunakan teknologi layar Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080x2340px dan kerapatan layar mencapai 403 ppi. Sistem keamanan yang digunakan Samsung Galaxy A50 adalah sensor pemindai sidik jari fingerprint di dalam layar dan face unlock. Samsung Galaxy A50 sudah berjalan di atas sistem operasi Android versi terbaru, yaitu Android Pie 9.0 dengan balutan Samsung One UI. Untuk kinerjanya, Samsung Galaxy A50 ditenagai salah satu prosesor terbaik saat ini, yaitu Exynos 9610 Octa-Core dengan pengolah grafis GPU Mali-G 72 yang pasti dapat menjalankan semua jenis game secara lancar. Samsung Galaxy A50 memiliki kapasitas RAM sebesar 4GB dan 6GB dengan penyimpanan internal 64GB dan 128GB yang masih dapat diperluas lagi menggunakan microSD sampai 512GB. Untuk kameranya, Samsung Galaxy A50 punya kamera depan beresolusi 25MP yang sudah dilengkapi teknologi Face Beauty. Kemudian untuk kamera utama, Samsung Galaxy A50 mengandalkan triple kamera beresolusi 25MP, 8MP, dan 5MP. Samsung Galaxy A50 memiliki 3 pilihan warna yang sangat menarik, yaitu warna hitam, putih, dan biru. Kemudian untuk baterai, Samsung Galaxy A50 punya kapasitas daya baterai sebesar 4000 mAh yang sudah dilengkapi teknologi pengisi daya baterai super cepat fast charging. Sementara untuk harganya belum diketahui secara pasti, tapi di India, Samsung Galaxy A50 dijual dengan harga Rp19.990 atau setara 3,9 jutaan untuk versi RAM 4GB dengan penyimpanan internal 64GB. Kemudian untuk versi RAM 6GB dengan penyimpanan internal 128GB dijual dengan harga Rp22.990 atau setara 4,5 jutaan. Itulah informasi singkat mengenai Samsung Galaxy A50 yang sebentar lagi akan resmi masuk Indonesia. Bagaimana? Apa kamu tertarik dengan HP ini? Komen ya, dan jangan lupa like dan share video ini ya kalau kamu suka. Terima kasih.